Kabupaten kita, terus dan umumnya saya hormati, saya segani, saya sayangi kawan-kawan kita komunitas seni budaya Blitar khususnya, dan terima kasih saya kepada Bapak Bupati saya Yuron Nur Effendi telah membantu perjalanan saya. Terima kasih Bapak Bupati Lamongan, Lamongan sukses, komunitas rumah seni kehidupan. Dan kali ini teman-teman, kawan Blitar, saya ini lagi, ya katakanlah kecil-kecilan, memperingati bulan bahasa dan sastra. Terus lalu ada dengan Mas John, pernah bertemu di Lumajang, di sana. Saya rindu sekali dengan bulan bahasa dan sastra ini, kita ekspresi bareng-bareng dengan saudara Blitar. Puisi pertama saya berjudul Perjalanan. Perjalanan, wah karya Zainul Mutakin Sari. Rintik hujan merindu pilu taman sari ilmu sang kiai. Ada pertanda, sang santri bertakdir berbedanya kecil menyantri buat diri sendiri. Hujan deras merindu berguru taman sari ilmu sang kiai. Ada pertanda sang santri bertakdir berkolam renang, menyantri berarti berpikir Al-Quran dan Al-Hadis di umat sejati. Air itu mengalir kemana-mana bagi yang mencari dan mencari. Taman sari ilmu itu tempat wisata akal bercakrawala dan petunjuk hati. Sang kiai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rintik hujan merindu pilu, hujan deras merindu berguru sang kiai. Demi santri, setiap kepala tak sama, berbakat-bakat pelangi. Aku santri sastrawan yang dipelajari. Dari hidup dan mati semua ada ilmunya, agar kolbun salim saat kembali. Sang kiai bagai langit dan bumi, mari kita patuhi. Rabb Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita, mari rindu dan cinta abadi Allah yang kita abadai, ibadai.
Puisi yang kedua berjudul Kucing Menonton Televisi. Zainul Mutakin Sa'id. Kucing menonton televisi. Ada tikus menyantap prasmanan di hotel berbintang. Kucing sedang kelecet kelecet ingin ambil paha rusa bakar yang diayun-ayunkan tikus. Ditambah lagi emosi kucing ingin menikam dan menyantap tikus. Kucing menonton televisi. Digaruk-garuk kok licin dan menyala bulu hitam. Kucing menonton televisi. Lama menunggu kok daging rusanya tidak datang juga, apalagi dan bau sedapnya. Kucing menonton televisi. Kucing menonton televisi, mana tikusnya? Dasar tikus. Sedayu Lawas, Kabupaten Lamongan, 27/2/2022. Lalu yang ini puisi memperingati bulan bahasa dan sastranya. Jangan bercerai berai. Buah karya Zainul Mutakin Sa'id. Persaudaraan berbahasa satu, berbahasa Indonesia. Pelangi nurani keindahan bersaudara warna. Pasukan semut berbeda tunggal ika bangsa. Pasukan tawon mengajarkan setia singgasana. Pasar bumi Mekah peradaban persatuan kesatuan manusia. Pemula insan Adam alaihissalam dan Hawa khalifah cinta. Pencipta langit dan bumi. Maha Rahman Rahim kepada makhluknya. Pancasila falsafah ideologi NKRI rakyat dewasa raya. Pilar lima silanya merukunkan rakyat semua. Pusaka merah putih berkibar berani berkarya antar negara. Pecinta kasih sayang dermawan nasionalis cermin Nusantara. Pendapat intan setiap kepala pusaka Garuda. Pemersatu rakyat sejahtera kejujuran dan etika. Pendahulu negara kita buat anak cucunya. Pena mahakarya tujuan kita bersama. Pembangunan SDM anak negeri ikut kias pohon pisang banyak kerja. Penyeru pemersatu, pemersatu bersatulah berhukum merata. Peristiwa demi peristiwa. Pertiwi ayo semangat berbenah bersama. Penjajahan yang terberat bercerai persatuan kesatuan kita. Puncak perubahan giat mengisi masa. Persatuan hati raga demi Indonesia. Pemenangan bangsa cerdas di kepala kita. Pemakmuran global kuncinya di tangan kita. Terima kasih Lamongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merenung seperti gunung, kala hati sedang bingung. Mengeja langit, mendung, saat nestapa merudung. Pada siapa duka dikata? Bahu siapa tempat sandar sedia? Sedang matahari tiada hangat lagi. Bukankah hidup sejatinya pergantian musim? Suka dan duka silih berganti.
awal dan air mata saling melengkapi. Tak perlu sesal apa yang telah terjadi, jadikan kaca untuk cermin diri. Ketika bahagia tengah memeluk diri sendiri, jangan terlena, sebab esok belumlah pasti. Hari kita serupa deretan tanda tanya. Kepastian hanyalah milik Sang Maha Kuasa. Kepastian bagi kita adalah maut. Selebihnya remang-remang berkabut hingga kita dicekam rasa takut. Saat kita asik makan, tidur nyenyak dalam dekap perempuan jalan, sesungguhnya kita sedang bercumbu dengan kaum setan, bahkan yang paling kelam. Dalam tubuh mulus, hangat memuas hasrat, gerbang neraka terbuka lebih lebar dari sekecil niat taubat. Tak ada hal yang dibanggakan dalam hidup. Nasib hanya serupa nyala lilin, kadang terang, kadang redup. Hanya perbuatan simbol arti diri. Pada sesama tumbuhkan sikap peduli. Saling asah, saling asuh, saling asih. Tunas empati dan simpati di hamparan ladang hati. Mengukir keikhlasan pada gugus batu karang yang tak pernah mengeluh diterjang gelombang. Cermin jiwa lapang penuh kasih sayang, meskipun kadang ada sedikit curang. Terima kasih. Tuhanku dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci hingga kerdip lilin. Di kelam sunyi Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengatur. Aku tak bisa berpaling. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci tinggal kerlip lilin. Di kelam sunyi Tuhan,
hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara ke negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tak bisa berpaling. Matur suwun. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf karena kami pemula, jadi mungkin akan banyak yang dikoreksi. Ajang belajar sambil bersuara di depan para suhu. Deg-degan iya, tapi karena saya orangnya nggak punya malu ya nggak apa-apa lah. Sebetulnya kemarin sudah menyiapkan dua puisi yang berjudul Balada Lontong sama Senja Kelam, tapi ternyata belum pede untuk membacakan, jadi kali ini karyanya Khairil Anwar. Lagu Orang Usiran, karya Khairil Anwar. Misalkan kota ini punya penduduk 10 juta. Ada yang tinggal dalam gedung, ada yang tinggal dalam gua, tapi tidak ada tempat buat kita, sayang. Tidak ada tempat buat kita. Pernah kita punya negeri dan terkenang rayu. Lihat dalam peta, akan kau ketemu di situ. Sekarang kita tidak bisa ke situ, sayangku. Sekarang kita tidak bisa ke situ. Di taman kuburan ada sebatang pohon berdiri, tumbuh segar sebengkali musim semi. Pas jalan lama tidak bisa tidur, sayangku. Pas jalan lama tidak bisa tidur. Tuan konsol hantam meja dan berkata, kalau tidak punya pas jalan, kon resmi tidak ada. Tapi kita masih hidup saja, sayangku. Tapi kita masih hidup saja. Datang pada satu panitia, aku ditawarkan kursi. Dengan hormat aku diminta supaya datang setahun lagi. Tapi kemana kita pergi hari ini, sayangku? Kemana kita pergi hari ini? Tiba di suatu rapat umum, pembicara berdiri dan berkata, jika mereka boleh masuk, mereka colong beras kita. Dia bicarakan kau dan aku, sayangku. Dia bicarakan kau dan aku. Kukira aku dengar halilintar di langit membelah. Ada Hitler di Eropa yang bilang, mereka mesti musuh. Sayangku, kitalah yang dimaksud. Kulihat anjing kecil dalam baju panas terjaga. Kulihat pintu terbuka dan kucing masuk begitu saja. Tapi bukan Yahudi Jerman, sayangku. Tapi bukan Yahudi Jerman. Turun ke pelabuhan dan aku pergi berdiri ke tepi. Kelihatan
dari aku, sayangku. Cuma 10 kaki dari aku. Jalan, lalu hutan. Terlihat burung-burung di pohon. Tidak punya ahli politik bernyanyi ria, mereka konon. Mereka bukanlah para manusia, sayangku. Mereka bukan para manusia. Ku mimpi melihat gedung yang bertingkat 1000, berjendela 1000 dan berpintu 1000. Tidak ada satupun kita punya, sayangku. Tidak ada satupun kita punya. Berdiri di alun-alun besar ditimpa salju. 10.000 serdadu berbaris datang. Dan lalu mereka mencari kau dan aku, sayangku. Mereka mencari kau dan aku. Oke, ya puisi ini sedikit spesial karena saya mengambil dari pelajaran hidup yang saya dapatkan juga. Sedikitnya juga ya seperti lumrahnya seorang pelajar, kita masih disibukkan dengan romansa. Walaupun juga ada intrik pendidikan dan lain-lain, tapi saya lebih berkecimpung di asmara tadi. Baik. Warung nasi goreng. J.A. Human. Beli apa, Mas? Tanya kau. Nasi goreng biasa. Satu, jawabku. Lalu kau sanggah dengan polosnya. Mengapa dari sekian kau hanya memilih yang biasa? Karena sedang tak ingin bejana ini diisi dengan yang istimewa. Oh ya, Mbak Yu, aku pesan juga yang hangat satu. Saban waktu, ku menanti. Tersuguhlah nasi-nasi itu. Entah kau goreng layak apa, ini nampak istimewa dengan biasanya. Lalu kau duduk bersandingnya, membawakan suatu hangat itu dengan dekap sungguh, dengan sungguh-sungguh dekap, beserta hina yang rapuh. Blitar, 29 Oktober 2022. Baik, satu lagi persembahan. Ini beda, ini salah satu dari fenomena alam. Judulnya Isaura, karya Jahi. Ini bukan sajak alam, bukan juga sajak malam. Ini tentang gadis itu. Iya, gadis itu. Gadis di persimpangan jiwa, mengisi tiap-tiap ruang renjana rasa. Lalu kau bertanya, apa itu cinta? Dengan lantang aku jawab, di sini, disinilah cinta. Kau tanya dapur, gimana itu kesetiaan? Dengan tegas kutunjuk di tiap kisi-kisi yang kau isi dengan arti-arti. Lalu kau tanya lagi, apa itu berjuang? Ku ucap pada lembut ruang, hadirmu, tanyamu, artimu di sini, di hati.
cukup. Inilah rupawan api Isaura Blitar Oktober 2022. Terima kasih. Tadi saya kaget di sini tuh ada Kak Zeno. Ternyata puisinya nyebut-nyebut Al-Qur'an hadis. Ada Tuhan juga. Dia penampilannya kayak Mbak Nakin kan. Ternyata sangat religius tuh. Kita ini sering salah ini ya. Yep. Ya namanya puisi itu dikiranya begini ternyata begitu gitu. Lagunya ada gitu. Lagunya begini nadanya. Gimana ya, saya tuh enggak bisa baca puisi gitu. Dan saya enggak bakal baca puisi saya sendiri karena Khairil Anwar itu menjadi legenda sebab dia tidak pernah membaca puisinya sendiri. Kan enggak pernah tahu Khairil Anwar gimana tuh baca puisinya. Jadi saya baca puisinya Zaka Keri Zaman, ini penyair dari Madura. Mohon maaf saya mungkin kalau didengerin nanti bikin tidur ya. Beda sama Mas Torik. Mas Torik ini mengingatkan saya sama Suhuki. Itu dulu teman ngopiku itu. Di kehidupan sebelumnya. Iya betul, ini nanti harus ikut aktivis mahasiswa, ikut demo itu. Pendaki juga kok, pendaki juga. Oh, pendaki sip ya. Jatuhnya jadi Rocky Gerung. Oke. Okay. Mas Gelam, minta tolong ya. Ini puisi tentang pesimisme atau apa, enggak tahu. Berjudul Menyawah Mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Di lorong ini aku pandang bintang-bintang dari lentera pada sudut-sudut yang gelap dengan sebaik puisi. Sesekali malam menjelang menyawah mimpi di lautan yang mendung, menorehkan ruang dari sebaik sajakku senja ini. Di lorong ini aku hendak berlayar, mengisahkan setiap prasasti yang gelap di altar kata-kata, mengeja segala bahasa rindu pada angin kemarau musim depan. Stasiun yang mengantarku pada senja menanam usia seekor camar yang bermain harpa dan menuturkan setetes luka tentang mimpi-mimpi yang sulit aku tafsir. Dan kemudian bahasa yang memanggul segala resah tak dapat kulayari dengan kapal-kapal tongkang melalui ringkasan abjad, sebab kembara yang sesat mengisi setiap ruang dalam kisah romantika malam ini. Lugu-lug Mei 2010. Saya kayak itu dulu ya. Nambahnya minggu depan aja. Terima kasih, selamat siang. Beri judul catatanku ini kamu. Aku tak bosan-bosan untuk tetap menunggumu di sebuah tempat yang bernama kerinduan, hingga aku sadar bahwa segala rindu ini adalah fana. Aku merindukan hal yang tak kembali, berjalan pulang dengan senyum keikhlasan, menertawakan diri sendiri karena telah terjebak pada rasa yang menyiksa. Benar kata orang-orang, berlebihan itu buruk. Berlebihan mencintaimu contohnya membuat pahit yang berlebih pula. Ketika mengetahui bahwa kamu tidak suka padaku, kamu seperti ganja. Kenapa? Karena kamu membuat candu namun menyakitkan pada akhirnya. Senyummu, tawamu, hingga nada bicaramu terekam jelas menari-nari di riang imaji. Kamu tahu, aku lelah dengan segala khayalan ini. Sangat lelah. Aku ingin menjadi aku di mana ketika aku berbincang, berdiskusi denganmu itu tanpa ada gugup, tanpa ada rasa.
grogi tanpa ada rasa takut salah. Tetapi sial, aku tidak semerdeka itu. Tentu aku tidak menyalahkanmu dalam kondisiku seperti ini, tidak sama sekali. Aku yang salah. Kesalahanku adalah menaruh rasa terlalu dalam kepadamu dan berharap bahwa kamu juga menyukaiku. Blitar, 16 Agustus 2021. Kau ajarkan kami membaca. Kau ajarkan kami ilmu agar kami berguna, agar kami menjadi berguna. Terima kasih Ustaz dan Ustazah, jasamu akan selalu di hatiku. Ayana. Ada sebuah puisi lama, gak ada judulnya, jadi langsung dibacakan aja. Jangan persoalkan seberapa buluk rupa alas kakimu, karena yang terpenting seberapa jauhkah jarak yang telah kau tempuh bersamanya. Jangan pula terlalu pikirkan ritme langkahmu, apakah lambat, tertatih atau cepat. Karena yang terutama adalah seberapa kuat tekadmu untuk teruskan perjalanan. Kita pasti pernah tersandung, terantuk lalu jatuh, mengaduh, rasakan perih luka hingga seperti tak ingin bangkit lagi. Jangan khawatir, itu hal biasa. Karena aku pun kau, tak ada yang sempurna. Rehat saja sebentar, lalu kau akan temukan cahaya berpendar. Perlahan, kembali cerahkan pudarnya semangatmu. Blitar, 28 Oktober 2018. Oke. Aku tak tahu.